sebuah kesenian atau karya seni. Kalau kita pikir atau kita dengarkan ya, khususnya untuk yang sudah seumurku, itu untuk gending-gending daerah, mulai dari apa ya, dari campur sari, cokean, terus Sunda itu jaipong, lagu-lagu Bali dan sebagainya, itu enak. Seperti pagi gini nih ya, sambil nyeruput kopi, sambil dengarkan cokean Sragen, itu enak. Cuman kalau di apa ya, dipikir kembali, itu untuk kesenian itu, yang khususnya kesenian daerah, alatnya yang terlalu banyak dan mahal. Jadi seperti gamelan, gamelan itu minim satu set paling enggak 75 juta, bisa sampai 200 juta, tergantung bahan, kualitas dan pembuatnya. Ya, itu untuk gamelan. Belum nanti personilnya, seandainya di apa ya, alat yang lain, mungkin di keyboard ya, di keyboard ada atau bisa diaplikasikan, cuman ya sulit, nggak bisa se apa ya, selembut atau selaras dengan nada aslinya atau dengan apa namanya itu, wujud gamelan yang asli, suaranya beda. Dan lagi untuk apa ya, personil-personil vokalisnya atau sindennya atau penyanyinya, itu juga apa namanya, sulit untuk mencari, karena orang-orang yang nguri-nguri budaya itu jarang sekali. Untuk anak muda di satu kota aja paling berapa ya, berapa gelintir ya toh. Dan nanti untuk pengrawitnya atau penabuhnya ya, sinimannya itu juga pasti udah tua-tua. Kalau cari yang muda-muda juga sulit, kalau enggak memang apa ya, cinta akan kesenian seperti itu. Terus nanti yang nanggap ya, yang nanggap atau yang nyewa itu juga masih pikir-pikir, datangkan orang